Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin khatamul anbiya wal mursalin muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul adzim. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua, khususnya diri saya sendiri. Marilah kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah kepandaian kita untuk mensyukuri nikmat Allah, janji Allah bahwa Allah akan menambah nikmat tersebut untuk kita semua. Tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan uswatun hasanah beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan pribadi kita, mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Semua yang Rasul sampaikan untuk kita tiada lain adalah untuk mengajak kita untuk kelak tiba saatnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan safar panjang kita. Maka insyaallah kita berharap mudah-mudahan kita bisa bersua dengan Allah dalam jannahnya yang seluas langit dan seluas bumi. Saudara, kaum muslimin, pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita berusaha untuk membina jamaah. Terus terang saja, kita, kehidupan kita sebagai umat Islam. Dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat kenyataan bahwa kita umat Islam ini tidak baik-baik saja. Padahal semua syariat yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul-Nya kepada kita adalah tiada lain mengajak kepada kita semua untuk hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Tetapi sejarah panjang umat Islam memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada pasang dan ada surutnya. Karena itu ketika kita dihadapkan pada persoalan-persoalan sepanjang ini, maka sejarah panjang ini bisa membawa kita kepada suatu kesempatan kepada kita untuk selalu introspeksi kepada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam tanpa pilih kasih, tanpa pilih siapa yang diberikan. Semuanya diberikan kepada kita. Tetapi ada yang bisa meraih kemajuan, tetapi ada juga yang menuai kemunduran. Karena itu, saudara kaum muslimin, UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan semacam ini adalah sangat baik untuk satu sama lain saling ingat mengingatkan. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat yang keempat, ya.
Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah sangat suka kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan, bagaikan satu bangunan yang tersusun rapi. Para pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ulama besar Kalimantan Barat, tepatnya di zaman sebelum kemerdekaan. Beliau adalah Syekh Wasuni. Dia menulis sepucuk surat kepada Syekh Rasid Ridho di Mesir, pembaharu Islam di Mesir pada waktu itu. Bunyi suratnya adalah, Limada ta'akharul muslimun, wa limada takaddamu ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur, dan mengapa umat selain Islam maju? Saudara pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang berisi sebuah pertanyaan dari ulama besar Kalimantan Barat, Syekh Wasuni tadi. Surat tersebut dan pertanyaan tersebut diberikan kepada Syekh Amir Arslan, seorang mufti Universitas Al-Azhar pada waktu itu. Setelah dia baca, kemudian dia menjawab. Jawabannya adalah jawaban yang ringkas. Dia menyatakan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan kitabnya. Dan umat selain Islam maju karena mereka meninggalkan kitabnya. Sama-sama meninggalkan kitabnya, tetapi umat Islam mundur dan umat selain Islam maju. Dari jawaban yang singkat tadi, saudara UB TV, pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, dari jawaban yang singkat tadi lahirlah sebuah buku dengan judul yang sama, yaitu Limadza ta'akharul muslimun wa limadza taqaddamu ghairuhum. Dan alhamdulillah buku tadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dilacak kembali buku tadi sehingga bisa melihat dan mengetahui apa sesungguhnya yang dipesankan oleh Syekh Amir Arslan tadi. Beliau menyatakan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan kitabnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menutup usianya. Beliau mengatakan, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatur rasul." Tidak aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang apabila kalian memegang teguh kedua perkara ini, maka kalian akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dua perkara yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diwariskan kepada kita umat Islam tiada lain adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jarang sekali untuk menjadikan kedua tuntunan hidup kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita justru menggunakan isme-isme yang lain, pola hidup, contoh yang lain di luar Islam. Kemudian kita jadikan tolak ukur kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan umat Islam menjadi mundur. Sementara umat yang lain, kita ketahui bahwa umat Islam pernah memberikan kontribusi di Eropa Barat ya cukup lama. Karena itu di Eropa Barat mereka cenderung untuk mengamalkan kitabullah dan sunnatur rasul dalam kehidupan
mereka sehari-hari. Sekalipun mereka tidak menamakan bahwa itu dari Islam, tapi itu warna yang ditinggalkan oleh umat Islam untuk Eropa Barat pada waktu itu. Karena itu, saudara kaum muslimin, pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, maka kesempatan seperti ini, mari kita upayakan untuk kita mengembalikan marwah Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan beberapa cara dan contoh yang kita sepakati, agar supaya kita tidak lagi didominasi oleh kelompok-kelompok orang yang memang tidak menginginkan kejayaan Islam kembali di muka bumi ini. Pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi, surat As-Saff ayat yang keempat, surat ke-61 ayat yang keempat itu, menurut Ibnu Katsir salah satu bahwa ayat tersebut adalah bentuk, salah satu bentuk pujian Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin dalam menghadapi problematika hidup, khususnya kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, yaitu sebagaimana yang disampaikan, ada orang-orang munafik, ada orang-orang kafir, ada orang-orang fasik dan lain sebagainya. Mengapa ditujukan kepada mereka? Kita dihadapkan pada mereka karena mereka adalah, tiada lain yang mereka tuju adalah memperjuangkan untuk kepentingan pribadi mereka, kepentingan perut mereka, dibanding untuk sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan, disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Pemirsa TV, pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Karena itu, mari kita lacak kembali apa yang harus kita lakukan. Maka ada beberapa tawaran yang diberikan kepada kita. Kalau kita ingin kembali jaya seperti sedia kala, maka kita harus memulai langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah, kalau kita ingin membina jamaah, membina masyarakat Islam yang bisa kita harapkan untuk ke depan bisa dipertanggungjawabkan, maka langkah yang pertama ibarat kita mendirikan sebuah rumah. Rumah itu harus punya komponen-komponen yang harus kita siapkan. Maka kalau kita membangun sebuah rumah, maka komponen yang pertama yang harus kita persiapkan adalah pondasi rumah tadi. Harus pondasi yang kuat, yang bisa menahan beban yang ada di atasnya. Yang dimaksud pondasi dari rumah yang bisa menahan beban yang ada di atasnya adalah tauhid. Karena itu pesan yang ingin kita angkat adalah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus meningkatkan kualitas tauhid kita, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keyakinan kita, dan keyakinan ini harus sahih. Karena Allah memberi perumpamaan kepada kita. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas allahu yatazakkar. Perumpamaan yang Allah berikan bahwa umat Islam itu seperti sebuah pohon yang akarnya menghunjam ke dalam tanah, batangnya tinggi menjulang ke langit, daunnya rimbun, pohon tadi berbuah setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu supaya kita selalu ingat. Pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan seperti itu mari kita gunakan ketika kita berada di lingkup kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita mampu menerjemahkan ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pemirsa UBE TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Komponen pertama dari rumah yang akan kita bangun adalah mempersiapkan diri kita, generasi kita supaya memiliki kualitas akidah, kualitas tauhid, kualitas iman yang baik. Karena iman yang baik ini kelak akan menjadi berperan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Baik dari dalam diri kita sendiri, dari luar diri kita, bahkan dari siapapun yang ingin menjerumuskan kita ke jurang kenistaan. Karena itu kita punya harus mempersiapkan generasi muda kita. Mulai dari diri kita, dari rumah kita masing-masing, dari anak keturunan kita, supaya memiliki kualitas iman yang baik. Yang kedua yang kita persiapkan, di atas pondasi tauhid yang baik tadi, kalau kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita harus punya 4 buah tiang. Tiang yang pertama adalah ta'aruf. Artinya ta'aruf itu dalam konteks ini bukan ta'aruf dalam arti antara mencari jodoh dan lain sebagainya. Bukan. Ta'aruf di sini adalah saling kenal mengenal. Karena memang naluri kita atau Allah ciptakan kita ke muka bumi ini tiada lain adalah satu sama lain saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas, inna akramakum inda ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Diciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tiada lain tujuannya adalah lita'arafu, satu sama lain, saling kenal-mengenal. Karena itu dalam rangka pembinaan jamaah mempersiapkan generasi muda kita, atau mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan ini, maka dalam kehidupan kita, kita memperbanyak ta'aruf, satu sama lain, saling kenal-mengenal. Apa yang harus kita kenal? Namanya, dari suku apa, bahasa yang digunakan, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, keluarganya berapa, dan lain sebagainya. Ini tiada lain adalah silaturahim. Karena itu fungsi di sini adalah kita menyatukan. Kelak kalau kita sudah kenal satu sama lain seperti itu, maka insya Allah tidak terjadi perselisihan, percekcokan di antara kita. Karena kita pasti akan memahami tingkah laku, pola hidup, dan tujuan hidup yang akan digapainya. Karena itu, tiang yang pertama ini harus kita persiapkan sedini mungkin. Jangan sampai kemudian kita mengenal dia, hanya namanya saja, kemudian penghasilannya. Kita tidak tahu apakah dia mendapat penghasilan dari mana dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena sesama muslim adalah bersaudara. Maka saling kenal mengenal adalah berusaha untuk mengenal dengan sebaik-baiknya. Ini tiang yang pertama. Kalau tiang yang pertama ini sudah selesai kita tegakkan dan sudah kita selesaikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menegakkan tiang yang kedua adalah tafahum. Artinya kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Boleh jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksi kita satu dengan yang lainnya, ada yang bersuara keras ketika rapat, gebrak-gebrak meja dan lain sebagainya. Tapi belum tentu hatinya juga keras seperti perilakunya. Kalau kita sudah memahami ini, maka insya Allah kita bisa memahami perilakunya. Karena itu dalam rapat kalau terjadi perselisihan pendapat, hanya di dalam rapat ini. Tapi keluar mereka adalah bersaudara. Karena sesama muslim adalah bersaudara. Satu sama lain saling memahami. Di atas pondasi tauhid tadi, tiang yang ketiga harus kita tegakkan adalah ta'awun. Artinya satu sama lain saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Satu sama lain saling tolong-menolong. Bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan
ketakwaan dan dilarang berbuat kerusakan dan permusuhan. Para pemirsa UBT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sesama muslim adalah bersaudara, maka ta'awun ini menjadi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin supaya saudara kita sukses dalam kehidupan. Kita ingin saudara kita bisa terproteksi dari perbuatan-perbuatan buruk. Maka kewajiban kita satu sama lain adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Satu sama lain saling ingat mengingatkan. Manakala saudara kita melakukan kesalahan, maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Karena kita tidak ingin saudara kita jatuh dalam jurang kenistaan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Ya. Bila muncul kemungkaran dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kewajiban yang pertama dibebankan memberantas dengan tangan. Siapa tangan itu? Tangan itu adalah para pemangku amanah yang sudah kita amanahkan kepada mereka. Orang tua pemangku amanah di dalam rumah tangganya. Istri menjaga harta suaminya. Pembantu rumah tangga menjaga harta majikannya. Dan pemangku amanah yang lebih luas adalah pemimpin-pemimpin kita harus berlaku adil supaya kesejahteraan lahir batin dari rakyatnya bisa tercapai. Karena itu kita harus mengingatkan satu sama lain agar supaya mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Kemudian yang keempat, tiang yang harus kita bangun adalah takaful, saling bertanggung jawab. Karena dia adalah sama muslim, maka sama muslim saling bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian mencelakakan sesama muslim. Rumah tadi masih ada empat tiang, belum ada dindingnya. Dindingnya itu adalah ukhwah. Karena itu di Indonesia kita kenal ada ukhwah watonia, ada ukhwah basyaria, ada ukhwah watonia, ada ukhwah islamia, dan ada yang keempat adalah takaful ijtima. Kita tidak berpihak kepada yang salah, kita berpihak kepada yang benar. Nah, ini jadi ukhwah yang kita bangun adalah itu. Kemudian tidak hanya sampai di situ, rumah tadi sudah punya tembok yaitu ukhwah tadi, tapi belum bisa ditempati karena belum ada atap. Maka kalau kita ingin supaya jamaah kita, umat kita bisa terjaga dengan baik, hak dan kewajibannya bisa berjalan dengan baik, maka kita harus punya yang paling akhir adalah kap atau penutup rumah tadi adalah hukum atau undang-undang yang berlaku di negeri yang kita cintai. Karena itu undang-undang positif yang ada dan undang-undang atau kesepakatan bersama harus kita taati sehingga bisa menjaga kehidupan kita sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan sampai kita seperti ungkapan Khalil Gibran. Dia menyatakan kita seperti anak-anak yang sedang bermain di pinggir pantai. Kita bangun istana dari pasir. Begitu istana dari pasir selesai kita bangun, kita bersorak gembira, hore, istana dari pasir, istana kita sudah jadi. Tapi tiba-tiba ombak laut itu datang, menyapu bersih istana dari pasir tadi. Apakah kita menangis karena istana kita rusak disapu bersih oleh ombak? Tidak, kita justru ikut bersorak gembira. Itulah gambaran kehidupan kita sebagai anak bangsa. Kita pandai membuat undang-undang pengganti undang-undang kolonial. Tapi begitu undang-undang itu selesai kita buat, kita bangga. Tapi kita pun kembali rame-rame melanggarnya bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu saja di sana-sini ada kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kekurangannya pemirsa TV, pemirsa UBTV bisa melengkapi supaya kajian kita menjadi lebih sempurna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.